Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ayu Motor. Ini ada Revo Fit yang udah dinaikin becak. Ini permasalahannya di bagian mesin ini kasar. Tanya habis dibongkar juga. Nah, ini pernah dibongkar tapi suaranya masih kasar. Nah, kita coba hidupkan dengan ini dia bersuara, kadang enggak. Kalau ini udah bersih, kalau kita agak sedikit dia agak bersuara. Sekarang untuk lanjut tubuhnya dulu sebelah sini, lihat di bagian mana ada yang kesalahannya. Ini di bagian lahar atau bearing ini harus diganti karena banyak yang longgar atau bersuara. Tepuklah suaranya kasar. Untuk kita goyang pun juga dia juga goyang karena olinya sering ngecet. Ini kita ketok tiang sehernya atau tiang soker juga. Kasar. Ini suaranya juga kasar karena olinya jarang naik ke tiang soker. Makanya kita jadi bongkar semuanya. Dan kita akan bersih ini semua dan ganti ini barangnya original. Kita bongkar, sekarang kita akan membersihkan ini dulu. Dan apa aja yang harus kita ganti? Ini kalau ini kotor, ini sangat berpengaruh sama bagian oli. Dia kalau ini kotor, waktu dia pompa oli dia sering kesangkut karena ini kerak-kerak ini yang jadi permasalahan di bagian pompa oli. Karena dia di bagian lubang kecil-kecilnya dia nggak mau keluar karena sumbat. Nah, ini jarang diganti oli, makanya jadi seperti ini. Kita akan lanjut untuk apa cuci dan lihat barang yang harus kita ganti.
kita juga menggunakan bere ini yang asli. Di yang soker atau siang seher ini juga kita menggunakan yang asli. Ini barang juga kita akan bawa ke tukang pasang. Sekarang kita lanjut untuk kita pasang rahasia dulu, sambil kita nunggu barang dipasang. Ini rahasianya yang udah siap kita bersihkan, dan sekarang kita akan lanjut untuk rakit, dan saya juga bahas satu persatu cara pasang rahasia ini. Kita pertama kali itu pasang di bagian as tarik. Saya sering ini ring. Kita putar sedikit biar knocknya pas. Ini ring kunci. Ntar dulu kita fokus. Nah, ini ring kunci. Ini gak lepas. Kita masukkan yang ini. Ini rasionya. Ini di bagian ke dalam sini arahnya seperti ini, kita masukkan. Kita masukkan ring. Kita masukkan si klip untuk mengunci biar dia nggak keluar. Ini juga ada perbedaan, yang sebelah agak kecil, yang sebelah agak besar. Kita pasang seperti ini. Yang kecil di bagian dalam, ya giginya sama ini montok. Seperti ini. Kita akan masuk ring. Ini juga ada perbedaan. Kalau ini agak datar, kalau ini agak dalam. Sebelah sini. Jadi yang di bagian ini, di bagian sebelah sini, luar. Ini bagian dalam ke sini. Kita masukkan bos. Masukkan ring. Ini. Dan sekarang kita juga akan lanjut ke bagian as kopling. Ini dia. Kita masukkan ini juga yang bagian ini ya ke arah sini, bagian dalam. Seperti ini. Kita masukkan ring.
masukkan skrip untuk mengunci. Cara kalau kita memang mana ngaji jo saya membawa ke kita masukkan gear ini berarti dia di bagian ada 5 ini dia mentok di bagian 5 ini juga ini di bagian dalam sini seperti ini. Kita masukkan ring. Oh, maaf, kita masukkan skripnya dulu. Kita masukkan ring. Kita masukkan ini juga dia ada 4 sisi 4 seperti ini. Dan kita masukkan ring juga. Sudah siap, kita pasang. Sekarang kita akan lanjut dipasang di bagian crankcase. Itu crankcase-nya sudah siap, kita bersihin yang punya kemarin. Sekarang kita akan lanjut di bagian crankcase. Sebelum saya pasang rasio ini di bagian crankcase, saya akan membahas dulu ukuran lahar atau bearing rasio. Sekarang kita lanjut untuk sekarang saya akan lanjut untuk membahas ukuran bearing ini. Ukuran lahar ini bagian as close. Ini ukuran bearingnya 6203. Ini ukuran di bagian ini. Ukuran lahar ini atau bearing di posisi sini, ini bagian as tarik. Ini di bagian sini ukuran bearingnya fokus dulu saya fokus biar jelas 6201 ya di bagian sini ini ukurannya. Dan bagian dalam ini di sini ini lawannya di lahar ini ukuran bearingnya atau lahar ini 6001 atau kita bilang di sini 6001.
Ini ukuran di bagian ini. Ya, masukkan di sini nanti. Dan lahar astari ukurannya sama juga, dia sama ukuran yang ini 6203. Ini dia di bagian astari di sini. Nah, posisinya di sini nanti. Sekarang kita akan lanjut untuk bosku. Pasang. Apa buat? Kontol. Benar kok nih. Dari. Oke. Ya, untuk masukkan ini sering menggunakan kayu untuk mengetok. Ini ukuran ukuran laharnya 6201. Saya menggunakan lahar koyu yang asli. Ini bagian lahar as hari, ukuran laharnya juga 6203. Ukuran lembar yang ini. Ini ukurannya 6001. Dan di sini dia ada baut juga di bagian sebelah yang sebelah kanan. Dia ada baut di sini. Kita pasang dulu. Nyoba buat yang naik di lehar yo.
bekan ini, yang ini di bawah dalam sini. Kita akan masukkan ring, kita masuk dalam sini dulu, ring besar. Masukkan bos ini atau ring besarnya sudah seperti ini, dia masukkan ke dalam lubang ini seperti ini. Ya, yang ini masuk ke dalam. Ring lagi dalam sini. Masukkan as. Ini bagian perengkolnya. Ini dan ini masuk ke dalam lubang ini. Dalam lubang ini dia masuk. Yang ini masuk ke arah sini. Dia juga di sini langsung. Sekarang kita lanjut untuk pasang kruas. Ini kruasnya yang sudah siap dipasang, soker baru atau siang seher yang baru. Kita juga menggunakan har atau bearing yang baru ini. Ini kita gunakan yang asli, kemarin kita beli. Ukuran bearing kroas Revo Fit ini atau udah NJC, dia sama juga seperti KPH, ukurannya 63/22. Saya fokus dulu biar jelas, biar nampak.
Ini dia ukurannya. Ini juga sama ukuran sebelah sini, kiri kanan ya sama ukurannya. Sekarang kita lanjut untuk pasang. Wan. Biu bocor bangku. Yo. Bunyi kamera. Thank you.
Dalam perhubungan ni.
kita akan pasang ring piston Honda Revo Fit yang udah injeksi. Ini kita gunakan piston yang asli, yang berkode KWB. Ini untuk Revo injeksi atau dibilang Revo Fit. Di bagian in, dia di bagian atas. Yang cuakan klep agak kecil ini dia ke bagian bawah atau bagian api. Kalau in itu bagian miak. Kita lanjut untuk pasang ring. Ini dua untuk klip piston. Ini ada ring, ring oli. Ada tiga. Ini ring oli. Kalau ini untuk ring cacing. Ini ring oli juga. Ini ring oli juga. Yang warna hitam ini dia o-ring, ring kompresi yang kedua. Kalau kita raba seperti ini dia lebih tajam. Ini ring kompresi yang pertama. Kalau kita raba seperti ini ya tempol, warna juga dia agak keputih. Kalau yang kompresi yang kedua agak kehitaman. Kita lanjut untuk pasang di bagian ring. Ya. Kita masukkan ring cacing dulu. Ya, semua ring di bagian sini. Jangan taruh di tengah. Di bagian sini semua ring. Ini ring kompresi yang kedua. Tanda tulisan ini dia ke hadapan piston. Ini yang kompresi yang pertama. Ini semua ringnya. Ini jelas, ini dia. Ini juga.
Nah, sekarang kita lanjut dulu pasang di bagian mesin. Kayaknya udah perlu ulang lagi. Thank you.
beli yang. Ini suaranya udah halus, udah bersih. Dan yang punya kereta pun udah sampai mau ngambil kereta ini. Udah kita bawa buat tes, udah aman. Tuh yang punya kereta ini dia. Udah mencoba katanya udah mantap. Udah puas. Sekarang udah tinggal dibawa pulang ya, semoga bisa bermanfaat. Yang kurang dan lebih mungkin karena saya yang sampaikan udah kurang mengerti, saya juga minta maaf. Dan boleh di komen di bawah langsung yang kurang ngerti ditanyakan. Salam Ayub Motor, semoga bisa bermanfaat.